langsung beradaptasi dengan penanganan COVID-19. Sahabat TV Bekas, hari ini Senin 2 September 2024, DPRD Lembata menggelar satu sesi sidang paripurna bersejarah, yakni pengambilan sumpah dan pelantikan anggota DPRD Lembata periode 2024-2029. Ada 25 anggota DPRD terpilih hasil pemilu legislatif Februari 2024 yang siap dilantik. Ada satu yang unik. Dari 25 anggota yang dilantik, satu di antaranya masih terbilang muda usia. Dialah Hasbi, alias Hasbullah Lapar Making. Usianya baru 22 tahun. Wow. Ia lolos sebagai anggota DPRD setelah kumpulkan perolehan suara maksimal dari daerah pemilihan 3 Lembata yang meliputi kecamatan Buya Suri dan Ome Suri. Ia adalah satu dari 4 anggota DPRD Lembata terpilih dari Partai Demokrat. Tidak hanya dilantik, Hasbi bahkan diumumkan sebagai ketua sementara DPRD Lembata. Wow. Pimpinan sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata, masa jabatan tahun 2024-2029 sebagai berikut. 1. Hasbullah Lapar Maki dari Partai Demokrat Kabupaten Lembata sebagai ketua sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata. Momen pertama ini Hasbi sekaligus untuk pertama kalinya memimpin sidang dan menutup sidang paripurna pengambilan sumpah dan pelantikan. Mari kita simak penampilan perdana anak muda Hasbi. Saya menyerahkan palung pimpinan kepada ketua sementara DPRD Kabupaten Lembata. Di atas palung ini untuk dijadikan pengambilan keputusan-keputusan strategis demi ribu Kabupaten Lembata. Dengan mengucap nama Tuhan Yang Maha Kuasa dan restu leluhur Leu Au Leu Tanah, saya menerima palu pimpinan sementara untuk kepentingan masyarakat Lembata. Terima kasih. Hadirin rapat paripurna yang saya hormati, baru saja kita ikuti bersama sumpah dan janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata masa jabatan tahun 2024-2029 dan penyerahan palu pimpinan DPRD Kabupaten Lembata masa jabatan tahun 2019-2024 kepada pimpinan sementara DPRD Kabupaten Lembata. Sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku bahwa sebelum pimpinan DPRD terbentuk secara definitif, maka DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara yang terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang berasal dari 2 partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua. Maka kami untuk sementara diberikan mandat memimpin DPRD Kabupaten Lembata. Perkenankan kami pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih. Selamat mengabdi untuk Leu Au Leu Tanah Lembata, Amo Hasbi. Semoga bisa menjadi corong bagi ruang ekspresi anak muda Lembata. TV Bekas berbagi cerita.